Pemirsa, program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate yang digadang-gadang menjadi solusi untuk krisis pangan akibat pandemi COVID-19, nyatanya sejumlah penggiat lingkungan dan pangan menilai respon pemerintah terhadap krisis pangan melalui food estate tidak tepat. Benarkah food estate malah justru merusak habitat hutan lindung? Bersama saya Danes Suara Pandiasa dan Widya Bayujati, berikut liputannya. Isu ketahanan pangan ikut mengemuka di sela-sela perhelatan G20 di Bali beberapa waktu lalu. Salah satu program yang telah digagas pemerintah melalui proyek Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate dinilai mampu menjawab persoalan terkait krisis pangan. Dalam pertemuan Global Food Security Forum, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjukkan keberhasilan program Food Estate melalui produksi singkong 23 ton per hektar. Bahkan Prabowo juga langsung memamerkan sejumlah produk pangan yang dihasilkan dari tumbuhan singkong hasil dari proyek Food Estate. The main topic of the whole G20 summit should be about food security. This is already in production by our entrepreneurs. We are producing pasta from cassava. Instant noodles, rasa mie goreng, cassava, singkong. This Korean beef mushroom, cassava. Namun, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI justru menilai program Food Estate melalui penanaman singkong justru tidak menjawab persoalan ketahanan pangan sendiri. Apalagi masyarakat Indonesia memiliki makanan pokok yang beragam. Sehingga produksi singkong justru dikhawatirkan malah akan berujung untuk menyuplai kebutuhan industri. Iya, pertama saya nggak tahu ya, sejauh mana Kementerian Pertahanan melakukan riset ya, di mana kantung-kantung masyarakat yang mengkonsumsi singkong itu yang pertama gitu ya. Bisa jadi kemudian ini akan dijadikan sebagai produk bahan industri lainnya gitu ya, tepung tapioka dan lain sebagainya, bukan kemudian menjawab kebutuhan pangan masyarakat tapi justru menjawab kebutuhan industri tepung dan lain sebagainya gitu. Program Food Estate sendiri dibentuk sebagai antisipasi terhadap krisis pangan sebagaimana yang diprediksi oleh Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Proyek yang digagas sejak 2020 oleh Presiden Joko Widodo ini sebenarnya sudah pernah juga dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Bahkan sejak Presiden Soeharto. Langkah ini juga diambil sebagai solusi semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia akibat alihfungsi lahan. Namun dalam praktiknya tak jarang program food estate yang justru menimbulkan dampak sosial hingga lingkungan. Cita-cita awal pengembangan food estate adalah ekstensifikasi, perluasan lahan pertanian. Untuk apa? Untuk menggantikan lahan yang sudah terkonversi terutama di Jawa untuk kepentingan-kepentingan non-pertanian. Itu kunci awalnya, menambah luas lahan pertanian. Nah, tapi sudah barang tentu kalau kita lihat sejarah food estate selama seperempat abad ini, pengembangan itu ternyata tidak berjalan baik-baik saja. Bahkan yang terjadi kegagalan di semua proyek food estate sejak 25 tahun yang lalu. Selain itu, kebijakan pemerintah yang terkesan memaksakan program food estate ini justru dianggap tidak tepat. Sebab hal ini seolah membenturkan persoalan krisis pangan dengan krisis iklim yang sama-sama tengah dihadapi sejumlah negara termasuk Indonesia. Kebijakan yang menurut saya yang sakit kepala yang diobati perut gitu mas, kalau untuk project food estate ini ya, begitu pemerintah menggagasnya. Kita hari ini memang dalam situasi ancaman krisis pangan, terutama di negara-negara di Afrika dan beberapa negara Eropa itu memang sudah terjadi. Tapi Indonesia itu memang belum separah di negara tersebut. Ada faktor iklim, perubahan cuaca ekstrim, proses krisis iklim yang mengakibatkan produksi pertanian kita juga berkurang. Faktanya, proyek food estate yang pernah digagas dan juga dijalankan pemerintah sebelumnya justru dinilai tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Justru petani kecil lah yang banyak menyumbang komoditi pangan bagi kebutuhan domestik.
apakah betul model estate itu tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional? Kalau melihat kesejarahan, saya balik lagi tadi, melihat kesejarahan selama ini sesungguhnya kita tidak punya pelajaran yang cukup, tidak punya pembuktian yang cukup bahwa model estate itu memberikan kontribusi besar pada ketersediaan produksi pangan di nasional. Karena sampai kurun hari ini ya, saya kira penyumbang terbesar pangan, terutama staple food ya, pangan pokok kita, itu adalah petani kecil. Petani yang skala kecil yang hari ini dan dari kemarin terus nanam dan menyediakan pangan untuk kita. Kontribusi mereka sangat besar, yang tidak dilakukan kan memberikan dukungan penuh kepada mereka untuk menjadi lebih baik penghidupannya, menjadi lebih baik proses produksinya, sehingga produksi pangan kita terus naik. Menjadi salah satu proyek strategis nasional, sayangnya proyek food estate justru tidak menjangkau petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia komoditas pangan nasional. Lantas mengapa pemerintah masih melanjutkan program food estate ini?